بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna istaqal hadithi kitabullah wa qaral huda huda nabina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan padanya. Tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar dan menambah kebaikan kita di dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, selalu beramal. Apabila kita telah selesai dari sebuah amalan, sebuah kebaikan, maka kita dituntut untuk melanjutkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraqta fansab." Apabila kamu telah selesai, maka lanjutkanlah. Maka lanjutkanlah. Tidak ada bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta hari akhirat waktu kosong tanpa amal. Karena kita hidup di dunia ini dituntut untuk berlomba-lomba dengan umur yang kita punya, berlomba-lomba dengan waktu yang kita akan lalui. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita tidak diperintahkan untuk bersantai-santai. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini di surah Al-Baqarah ayat 148. Di dalam surah Al-Imran 133 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin."
bersegeralah kepada pengampunan darab kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh bersegera. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun ka kita illailil mudlim yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amalis salihah, segera melakukan amalan soleh. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera melakukan amalan soleh, karena sungguh akan terjadi fitnah, akan banyak ujian, akan banyak cobaan, seperti kita illailil mudlim, seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina, pada masuk waktu subuh seorang itu beriman, tapi masuk di waktu sore dia menjadi kafir. Kita lihat dia di waktu sore beriman, tetapi sudah di waktu subuh kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sedikit dari perkara dunia. Sebelum datang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah, segera kalian melakukan amalan soleh. Jangan menanti-nanti, jangan menunda-nunda. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajakan kepada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, untuk segera beramal, untuk tidak berhenti melakukan kebaikan semampu kita. Semampu kita, kita harus bersemangat melakukan hal tersebut sebagaimana orang-orang terdahulu bersemangat melakukannya. Pernah satu ketika, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, bahwasannya seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, Yaum Uhud, di hari perang Uhud. Perang Uhud ini banyak dari kaum muslimin meninggal. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Ada seorang lelaki, ada satu kejadian yang dinukil oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ara'aita in kutiltu?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau saya terbunuh di perang ini? Kalau saya dibunuh di perang Uhud ini, fa aina ana? Di mana saya? Kalau saya terbunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, kamu akan berada dalam surga. Kita melihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Fa'al qatamaratin kunna fi yadihi tsumma qatala hatta kutila. Dia langsung buang kurma-kurma yang ada di tangannya, lagi bekerja. Dia buang. Masuk ikut perang sampai dia dibunuh. Kenapa dilakukan itu? Dia segera melakukan kebaikan. Karena dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Yang menjaminnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Demikian pula diingatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentang seorang lelaki juga. Ini memberikan semangat untuk kita beramal. Jangan tunggu sakit,
baru kita berbuat kebaikan. Jangan tunggu kaya, baru kita bersedekah, baru kita berinfak. Jangan tunggu tua, baru kita beramal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ay sadaqati a'dham ajran. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Dia bertanya, ini banyak sedekah yang mau dikeluarkan, tapi sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Itu yang dia tanyakan, bukan hanya sekedar sedekah. Kata Nabi, qala anta saddaqo wa anta sahihun syahihun takshal faqra wa ta'amalul gina wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta lipulanin kada walipulanin kada wa qad kana lipulanin. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi katakan kepadanya ketika beliau ditanya, sedekah apa yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bersedekah saat kamu sehat. Jadi saat sehat, bukan saat sakit. Karena sebagian orang sakit baru dia pikirkan, tolong sedekah dulu harta ini. Nabi katakan, kamu bersedekah saat kamu sakit, saat kamu sehat. Syahih, jiwa tidak ingin mengeluarkannya. Karena biasanya orang sehat pengennya dia kesenangan dunia. Kamu sehat tidak ingin mengeluarkannya. Takshal faqr, takut miskin. Kamu bersedekah saat kamu takut miskin. Wa ta'amalul ghina, bersamaan dengan itu kamu ingin kaya. Ini kan berkumpul ini. Empat keadaan yang biasanya orang tidak mau bersedekah. Sehat, jiwa tidak menginginkan untuk mengeluarkannya. Takut miskin, mau sekali kaya. Inilah sedekah yang paling utama. Sedekah saat sehat, kikir, takut miskin, ingin kaya. Jadi Nabi tidak mengatakan kalau kamu bersedekah dengan nilainya sekian, kamu bersedekah dengan demikian dari harta. Tidak. Yang jelas kamu bersedekah yang paling utama saat kamu sehat, tidak mau mengeluarkannya, takut miskin, mau kaya. Dan Nabi ingatkan, wala tumhil, jangan kamu undur-undur. Jangan kamu undur-undur. Hatta idza balagat al-hulqum, sampai ruh kamu sudah sampai ke kerongkongan, kulta baru kamu bilang, walipulanin kada, untuk si sana sekian. Sudah mau mati, untuk si sana sekian. Dan itu telah berlalu untuk si pulaan, tidak berguna lagi saat itu. Ini hadis memberikan dorongan kepada kita untuk berlomba-lomba dengan umur yang kita miliki, untuk berlomba-lomba dengan waktu yang diberikan kepada kita, dengan waktu yang diberikan kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis, walaupun hadis ini hadis dhaif, Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hasan, hadisnya bagus. Sebagian ulama rahimahumullahu taala mendhaifkannya. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirul a'mali sab'an. Berlombalah dalam beramal sebelum datang tujuh perkara. Berlombalah beramal dengan tujuh perkara sebelum datang tujuh itu. Apa itu?
Kata Nabi, hal tantadiruni illa fakron munsian. Apakah kalian menunggu masa miskin dulu yang dilupakan baru bersedekah? Ginan mutegia, atau kalian menanti kaya yang belum pun batas? Au maradon mufsida, atau sakit yang merusak? Au haraman munfida, apakah kamu takut pikun? Apakah kamu akan menunggu pikun? Artinya tiga ini, lombailah bersedekah sebelum kamu miskin. Bersedekahlah sebelum kamu kaya dan melampaui batas. Berlombalah untuk beramal sebelum kamu sakit. Berlombalah dalam beramal sebelum kamu pikun. Kemudian yang selanjutnya, au mautan mujhizan, berlombalah untuk beramal sebelum datang kematian yang disiapkan. Awid dajjal, berlombalah beramal sebelum datangnya dajjal. Yang terakhir, yang ketujuh, awis sa'ah, berlombalah beramal sebelum datangnya hari kiamat. Kita harus lomba dan berlomba-lomba untuk beramal sebelum datangnya semua ini. Kita beramal saat kita sehat sebelum kita sakit. Kita beramal saat kita kaya sebelum kita miskin. Kita beramal saat kita muda sebelum kita tua. Kita beramal saat kita hidup sebelum kita meninggal. Kita beramal sebelum keluarnya dajjal. Sebelum keluarnya dajjal, kita beramal sebelum terjadinya hari kiamat. Dan kita harus bersungguh-sungguh kalau ingin Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kebaikan untuk kita. Kita harus berlomba-lomba, dan dalam perlombaan ini tidak boleh kita main-main. Kita harus bersungguh-sungguh. Hanya yang seperti itulah yang akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan kebaikan untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah di surah Al-Ankabut ayat 69, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh, dia berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh dalam perlombaannya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah kepadanya terhadap jalan-jalan kami. Siapa yang semangat ingin mendapatkan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepadanya jalan kebaikan dan kebaikan lagi setelahnya. Wa inna allaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang selalu beramal karena Allah, yang selalu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka meninggalkan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jangan pernah berhenti, jangan pernah istirahat dari beramal kebaikan. Jangan pernah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada kita, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Demikian pula dalam surat Al-Muzzammil ayat 8, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadkurisma rabbika watabattal ilahi tabatila, ingat selalu Rabbmu, ingat Rabbmu, watabattal ilahi tabatila, dan tekunlah beribadah kepadanya. Disuruh tekun ibadah. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita amalkan, apapun yang kita perbuat, walaupun sedikit, tapi kita bersemangat, kita berlomba dalam hal tersebut, itu akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zalzalah yang baru dibaca tadi,
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal walaupun sebesar dzarrah kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Kita akan melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruhnya. Nanti ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang sangat besar. Sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Muzzammil ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhamu ajra." Apapun yang kalian kedepankan untuk diri kalian berupa kebaikan, maka kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Dia lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan itu lebih baik dari balasan yang akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat 273, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun yang kalian keluarkan, yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Semuanya Allah tahu, dan Allah akan balas kita sesuai dengan apa yang kita amalkan, bahkan dengan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, di dunia ini tidak ada kata berhenti untuk kita beramal. Untuk kita beramal. Antum sebagai orang yang ingin beramal dengan bermajelis ilmu, jangan pernah bosan, jangan berhenti untuk mencari majelis ilmu. Sebagaimana juga kami, saya pribadi seperti sebagai pengajar, saya tidak akan pernah berhenti untuk mengajar. Untuk ceramah, kalau bisa kita meninggal di atas hal ini, itu lebih baik daripada kita meninggal duduk santai-santai di rumah kita, tidur dengan nyenyak di atas kasur di rumah kita. Lebih baik kita meninggal di atas seperti ini. Karena kalau kita berusaha mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qal," Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'uidannah." Ini hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Siapa yang memusuhi waliku, maka saya umumkan kepadanya peperangan. Siapa yang mengganggu wali Allah," yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa, sebagaimana dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang siapa wali-wali Allah itu. Allah Subhanahu wa taala katakan terkait dengan wali Allah, definisinya, cirinya, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula bersedih
Orang yang beriman, wali Allah, tidak ada kesedihan dan tidak ada rasa takut. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Dua itu. Itulah wali Allah. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memusuhi waliku tadi, yang beriman lagi bertakwa, maka saya umumkan kepadanya peperangan, kata Allah. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling saya cintai daripada yang saya wajibkan. Hal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari kita, kalau kita beribadah kepada Allah dan menjaga yang diwajibkan kepada kita. Salat lima waktu. Itu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berpuasa di bulan Ramadan. Berhaji bila mampu. Mengeluarkan zakat bila punya harta. Dan mencapai nisabnya. Ini hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Terus menerus seorang hamba itu tidak pernah berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Kewajiban dia jaga. Dia juga tidak pernah berhenti untuk beramal kebaikan berupa sunnah. Hal-hal yang sunnah. Terus menerus seperti itu. Hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya telah mencintai hamba itu yang tadi itu, yang terus beramal tidak pernah berhenti, maka saya adalah pendengaran yang dia pakai dengar, penglihatan yang dia pakai lihat, tangan yang dia pakai sentuh, kaki yang dia pakai berjalan. Maksudnya, dia akan selalu melihat apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilihat. Dia akan selalu mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk didengar. Dia akan selalu menyentuh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disentuh. Dia akan selalu berjalan kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berjalan kepadanya. Ini seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Wa in sa'alani a'toituh. Kalau hamba yang seperti ini meminta kepadaku, saya pasti akan memberikannya. Wa in sa'adani lauidannah. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, saya akan melindunginya. Dan dalam hadis juga yang lain, masih dalam hadis qudsi, dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu minhu ba'a. Wa idza atani yamshi, ataituhu harwalah." Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka saya akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta sampai ujung jari. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu minhu ba'a. Kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, saya akan mendekat kepadanya satu depa tangan kita ini. Makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan makin dekat kepada kita. Wa idza atani yamsi ataituhu harwalah. Kalau hamba itu
mendatangiku, melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dalam keadaan dia berjalan kaki, maka saya akan mendatanginya dalam keadaan berlari kecil. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan dorongan kepada kita bahwa dalam kehidupan dunia ini kita harus selalu bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal itu tidak disenangi oleh jiwa kita, bahkan sekalipun seperti itu, hal itu tidak disenangi oleh jiwa kita, tidak disukai oleh hawa nafsu kita, kita tetap lakukan. Karena seorang mukmin itu sadar bahwa memang surga itu penuh dengan hal-hal yang tidak disenangi. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang syahwat, hasrat kita, keinginan kita ingin melakukannya. Ini neraka. Sementara surga ditutupi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi. Apa faedah hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya, walaupun kita capek, kita letih, kita susah melakukannya, maka tetap harus kita semangat. Ingat, kalau antum capek, orang kafir juga capek. Kita di dunia ini sama-sama capek. Yang membedakannya keinginan kita. Mereka capek, keinginannya adalah dunia. Kita capek, orang beriman, keinginan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Inilah yang akan menjadikan kita bersemangat untuk selalu melakukan kebaikan selama kehidupan ini ada pada kita. Tidak ada kata istirahat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istirahat itu adalah setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti untuk beramal kalau kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata dalam hadis di dalam riwayat Imam Ahmad di kitab Az-Zuhd, kata beliau radhiyallahu taala anhu, la rohata lil mu'min duna liqa illah, tidak ada istirahat bagi seorang mukmin sebelum berjumpa dengan Allah. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat kapan? Kalau kita meninggal. Imam Ahmad rahimallahu taala beliau ditanya ketika beliau selalu membawa pulpen dan buku. Beliau ditanya, ila mata, sampai kapan kamu seperti itu? Sampai kapan kamu belajar? Kata beliau, minal mahbaro ilal makbaro, dari kecil sampai masuk ke kuburan. Dari ayunan, masih bayi kita harus belajar. Sampai kapan? Sampai ke kuburan. Kita dikubur, meninggalkan dunia ini,
baru kita berhenti belajar. Baru kita berhenti beramal. Kalau ada orang bilang, ayo kita ta'lim. Saya sudah senior, lama saya. Sudah ikhwah lama, ikhwah kibar. Ini bahaya. Ini adalah ciri bahwa hati hamba itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berhenti untuk beramal. Tidak boleh. Karena dalam hadis ini mungkin terakhir, jangan sampai terlalu banyak, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan beliau katakan hadis hasan dari sahabat Abi Sufwan Abdullah Ibn Busur Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amalu, wa syarun nasi man tala umuruhu wa si'a amalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik adalah manusia yang panjang umurnya. Manusia yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya. Makin lama dia kenal dakwah, makin bagus amalannya. Bukan makin lama, ya, makin tidak pernah taklim. Iya, ini ciri orang yang tidak baik. Kata Nabi, orang yang paling baik, orang yang panjang umurnya, bagus amalannya. Makin bagus amalannya. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang amalnya, umurnya, tapi jelek amalannya. Makin kesini, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu semangat, sekarang tidak ada semangat. Iya. Seorang mukmin dulu semangat, maka sekarang harus tambah semangat. Makin tambah semangatnya. Ini seorang mukmin karena tidak ada istirahat bagi mereka. Tidak ada istirahat bagi mereka. Iya. Ini beberapa ayat dan beberapa hadis yang kita bisa sampaikan di pertemuan kita ini. Sudah masuk waktu ya? Masuk? 5 menit lagi? 10? Alhamdulillah. Cukup, Pak? Hah? Masih 15 menit? Cukup atau masih? Hah? Lanjut? Hah? Karena kayaknya sudah lama sekali nih. Iya. Alhamdulillah.